Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara menambal jok yang sudah sobek atau koyak seperti ini. Bisa kita lihat. Oke, sebelum saya memulai, seperti biasa saya mengucapkan banyak terima kasih untuk para subscriber dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah like-nya, terima kasih buat segala-galanya. Oke, di sini cukup mudah untuk tahap pertama. Bisa kita lihat di sini saya punya kertas seperti ini. Kita bentuk dulu seperti ini. Oke, setelah seperti ini. Oke, setelah seperti ini kita beri selasih ban supaya tidak bergerak-gerak sini. Supaya nggak jalan-jalan. Supaya jangan jalan-jalan. Oke. Oke, untuk bahan selanjutnya di sini saya sudah sediakan bekas. Ini serbuk bekas ban dalam saya gosok sehingga mengeluarkan seperti ini. Ban dalam itu kita gerenda. Kita masukkan ke dalam sini aja langsung kita padatkan. Ini cara ini simple sekali rekan-rekan semuanya. Seperti ini. Air padat. Kita buat sampai lebih, nanti kita gosok lagi. Oke, setelah seperti itu kita beri cukup beri lem ini. Ini kalau di sini namanya lem saiton atau lem setan. Nah. Tuang aja. Oke. Dilihat. Selanjutnya itu tinggal kita gosok. Oke, kita gosok dulu ya sampai rata. Ini pakai kertas pasir bisa, saya karena punya alat ini, saya pakai alat ini. Oke, sudah selesai waktunya proses pengecatan. Oke, sudah jadi, kita lihat hasil akhirnya bagaimana. Kita buka. Sereng. Bisa kita lihat di sini ya.
Nah, ini dia. Sudah tidak terlihat lagi. Ini karena jok yang lain belum kena kit, jadi tidak ini terlalu mencolok. Nanti setelah kering ini akan tampak seperti ini kembali. Nah, seperti itu. Oke rekan-rekan, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.